dari Pulau Kalimantan, Saudara, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengusulkan perubahan desain bangunan penahan banjir berupa geobek di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Geobek yang dibangun pemerintah pusat tahun 2021 lalu telah dilimpasi debit air hingga banjir tak terhindarkan. Lebih dari sepekan, banjir masih merendam kawasan permukiman warga di pinggiran Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Seluruh permukiman warga yang berada di pinggiran Sungai Melawi terendam banjir. Ketua Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Lasarus, memastikan efektivitas geobek yang telah dibangun. Hasilnya seluruh geobek yang merupakan penanganan banjir telah terendam. Ini harus dibenahikan. Hanya tinggal sedikit yang kelihatan, sebagian sudah terendam semua. Ini banjir belum sedalam yang kemarin loh ini. Nah kalau banjir setinggi yang kemarin, alamat sudah nggak kelihatan semua. Nah kalau ini sudah tergenam semua kan berarti tidak berfungsi. Dibuat tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Oleh karenanya saya akan mengusulkan ya kepada Kementerian PU supaya mungkin desainnya dirubah ya, desainnya dirubah. Ini harus dipasang apa nama dam ya mas ya, seatbelt. Jadi seatbelt yang kalau kita main seatbelt memang itu nanti harus ada pintu air, kalau ada pintu air main pompa itu.